hadir kembali menjumpai Anda dalam dialog eksklusif kita hari ini edisi 25 Februari 2021. Dan pemirsa, tema kita sore hari ini adalah membumikan olahraga tradisional di tengah kehidupan modern, memasyarakatkan olahraga tradisional yang kini mulai terkikis oleh zaman. Pemirsa, seiring dengan perkembangan zaman, olahraga tradisional memiliki saingannya sendiri, yakni olahraga modern. Dan seiring dengan perkembangan zaman pula, olahraga tradisional perlahan tidak dilirik lagi oleh para generasi muda. Sejumlah pihak tentunya diketahui melakukan upaya untuk mengenalkan kembali olahraga-olahraga tradisional kepada masyarakat dalam berbagai jenis kegiatan. Dan seperti apakah upaya untuk membumikan olahraga tradisional di tengah kehidupan yang modern saat ini? Kita akan bahas dengan tiga narasumber pemirsa yang sudah hadir di studio Radar Lampung TV. Yang pertama, saya sapa beliau adalah Bapak R. Haryadi selaku Kabid Pembudayaan Olahraga dari Dispora Lampung. Assalamualaikum Pak Hary, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya? Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Terima kasih Pak sudah hadir sore hari ini di tengah kesibukannya. Dan tentunya juga bersama kami ada Bang Maulana M. Lahudin. Beliau adalah Ketua Umum dari Portina Lampung. Bang Maulana, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah, baik Mbak. Sehat ya? Ya, terima kasih Bang Maulana sudah hadir. Dan tentunya bersama kami juga pemirsa ada Bang Sugirin Jastoni. Beliau adalah Sekretaris Umum Portina Lampung. Bang Sugirin, apa kabar? Alhamdulillah sehat, bugar, gembira. Luar biasa. Kalau bersama orang-orang yang pecinta olahraga tuh selalu semangat gitu ya Bang ya. Oke, dan tentunya pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami, nanti akan kami nantikan kebersamaannya di segmen selanjutnya. Kita juga akan tampilkan nomor telepon kami di layar televisi Anda. Kita akan membahas terkait membumikan olahraga tradisional di tengah kehidupan modern. Saya mungkin akan langsung berbincang dengan Pak Haryadi selaku Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Lampung. Pak, kalau kita melihat perkembangan olahraga di Provinsi Lampung, kita tahu Pak, di Provinsi Lampung itu banyak sekali atlet-atlet kita yang tidak hanya mungkin berprestasi di provinsi, tapi juga sampai dengan tingkat nasional gitu. Kita tahu beberapa waktu lalu di SEA Games gitu ya Pak ya, bukan SEA Games yang terakhir apa? Itu juga banyak sekali prestasi-prestasinya dari anak-anak Muli Makanai Lampung yang sudah berprestasi sampai dengan tingkat nasional. Kalau menurut Pak Hary sendiri melihat perkembangan dunia olahraga di Provinsi Lampung saat ini sampai dengan tengah pandemi saat ini, bagaimana Pak? Silakan. Oke, pertama-tama terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh kami. Bicara olahraga Provinsi Lampung, tentunya kita sadari bahwa olahraga Provinsi Lampung merupakan olahraga yang Provinsi Lampung merupakan provinsi yang nomor satu di luar Pulau Jawa yang pernah punya nama, baik itu PON, SEA Games atau olahraga internasional lainnya. Menjelang PON ini tentunya yang akan insya Allah diselenggarakan pada bulan Oktober 2021. Dengan catatan kegiatan itu dilaksanakan tanpa penonton. Nah, kita mempunyai target 10 besar. Tentunya tidak mudah membangun seperti ini. Tentunya kami juga mohon doa restu dari masyarakat Lampung bahwa Lampung bisa berjaya untuk memperoleh medali yang kita harapkan. Saya kira itu dulu. Iya, untuk masuk target ini artinya sampai dengan saat ini sudah ada pelatihan-pelatihan dan ya, pembinaan seperti itu ya Pak ya? Iya, betul. Kami sudah mengadakan seperti itu, ya dengan persiapan yang matang. Ya mudah-mudahan harapan kita bersama, harapan masyarakat Lampung bisa meraih itu. Oke, bagaimana Pak untuk olahraga tradisional sendiri kalau Bapak melihatnya perkembangannya di Provinsi Lampung sekarang ini kan banyak sekali olahraga-olahraga yang kita anggap modern ini Pak. Nah bagaimana ini Pak? Baik, untuk diketahui bersama bahwa olahraga yang selama ini ada di daerah, kita bicaranya bukan olahraga sebenarnya Pak ya, Bung Maulana, ada permainan rakyat sebenarnya. Jadi permainan rakyat yang tumbuh berkembang di masing-masing kabupaten atau kota. Memang dengan kondisi COVID seperti ini, jangankan olahraga yang prestasi ya. Untuk diketahui bahwa olahraga itu ada tiga hal, ada tiga kriteria, yaitu olahraga prestasi, kemudian olahraga kreasi,
dan olahraga pendidikan. Nah, khusus yang kita bahas pada hari ini adalah bagaimana membumikan olahraga tradisional di daerah masuk dalam olahraga rekreasi. Ya, tentunya dengan terbentuknya Portuna ini adalah hal yang luar biasa. Kami memberikan apresiasi bahwa kegiatan olahraga daerah ini sebenarnya hampir setiap daerah itu punya. Pertanyaannya adalah bagaimana itu bisa timbul atau muncul? Biasanya kalau kegiatan-kegiatan yang ada di daerah, baik itu hari ulang tahun kemerdekaan, hari ulang tahun olahraga, ataupun hari-hari besar lainnya, biasanya yang lebih ramai atau lebih diminati oleh masyarakat adalah olahraga tradisional. Jadi saya masih beroptimis, Pak Bung Molona, bahwa olahraga tradisional itu masih digemari oleh masyarakat. Pertanyaannya adalah bagaimana itu kita tumbuhkan dengan zaman yang modern, orang sudah mulai meninggalkan itu. Jadi tugas kita bersama bahwa olahraga tradisional atau kebiasaan olahraga yang di daerah itu akan kita munculkan. Jadi ada beberapa unsur yang harus bisa mengembangkannya itu. Kalau kami mengistilahkan ada istilah pentahelik. Jadi ada 5 unsur di masyarakat yang bisa mengembangkan bagaimana tidak hanya olahraga prestasi tetapi juga olahraga tradisional. Pertama adalah pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, maupun pemerintah kota. Kemudian selanjutnya adalah pengusaha atau orang-orang yang punya usaha yang di bidang olahraga. Misalnya mereka yang pengusaha pakaian training, sepatu, ala-ala olahraga. Ini orang-orang yang punya semangat tengah olahraga itu. Kemudian yang kedua adalah komunitas. Komunitas yang saya sampaikan tadi adalah komunitas olahraga, baik itu prestasi, komunitas rekreasi, dan komunitas pendidikan. Kemudian yang selanjutnya adalah akademisi. Akademisi ini adalah orang yang bergelut di bidang pendidikan. SDM olahraga itu hanya bisa dipegang oleh orang-orang yang punya background pendidikan. Di Lampung sudah ada di perguruan tinggi, baik negeri atau swasta. Kalau SMA-nya seingat saya ada yang namanya SMOLA, Sekolah Menengah Olahraga yang di Metro. Kemudian komunitas yang terakhir adalah media. Media, baik itu media sosial maupun media lainnya. Sehingga unsur-unsur inilah yang bisa bersama-sama mengembangkan tidak hanya olahraga prestasi, tetapi juga olahraga yang bersifat tradisional. Artinya butuh kerjasama semua pihak ya Pak ya, untuk kembali membumikan olahraga tradisional. Betul kalau sekali. Mungkin masyarakat sering menyebutnya ini adalah pesta rakyat yang biasanya dilakukan di acara-acara pesta rakyat 17-an gitu ya Pak ya. Betul. Baik, saya langsung ke Bang Maulana selaku Ketua Umum Portuna Lampung. Sebelum kita membahas banyak terkait seperti apa olahraga tradisional ini dikembangkan, kita mau mungkin pemaparan terlebih dahulu dari Abang. Bang, Portuna Lampung mungkin sejarahnya dan kapan berdiri dan seperti apa yang menjadi visi misi dari Portuna Lampung ini, Bang, silakan. Ya, baik, terima kasih Mbak Fiona. Jadi Portuna di Lampung ini sudah berdiri 2020 kemarin. Kita sudah mulai persiapan pelantikan. Cuman karena posisi pandemi saat ini, maka kita agak sedikit lagi diskusi apakah pelantikan melalui virtual online atau secara fisiknya Pak Ketua Umum datang. Ini lagi kita diskusikan, tapi pilihannya sepertinya virtual mengingat kita masih pandemi. Nah, terkait Portuna di Provinsi Lampung, Pak, kita sudah bentuk hampir 70% di kabupaten kota. Hanya memang sekarang lagi pandemi ini juga sedih lagi agak kesulitan kita untuk sosialisasi ke bawah. Sebenarnya olahraga tradisional ini berangkat dari kenapa teman-teman semangat, karena bentuk keprihatinan kita. Hari ini kita bisa saksikan di rumah-rumah penduduk, masyarakat, itu pengaruh gadget luar biasa. Di mana anak usia di bawah, di kelas TK saja bahkan, itu sudah bermain HP. Dan itu sangat mempengaruhi inteligensi ke depan. Kalau itu diteruskan, itu akan bermasalah. Maka
kami hadir ke Portina ini karena sebagai olahraga tradisional seperti egrang, pancu, tarik tambang, gerobak sodor ya, banyak sekali. Jadi yang sering, kalau kata Pak Kabit tadi, sering diadakan gebyar ketika menjelang 17 Agustus. Jadi balap karung dan sebagainya itu kan pasti ada semua. Nah, kita berharap seni tradisional ini tidak hanya ditandingkan pada saat menjelang 17. Iya. Nah, maka alhamdulillah tahun ini, Pak, itu sudah nanti ke tahun depan kita ada Pornas khusus olahraga tradisional. Artinya Pak Menteri Pemuda Olahraga hari ini sangat firm kepada Portina secara nasional. Jadi kita didukung oleh pemerintah, oleh DPR RI, sehingga ke depan insya Allah kita bisa maksimalkan. Seperti lomba-lomba egrang yang selama ini sudah lupa kita, lomba layang-layang yang dulu masa kecil kita bermain di sawah, Pak ya, di lingkungan dan sebagainya, itu cukup menghibur, cukup happy. Nah, ini ke depan harus kita galakkan semaksimal mungkin, gitu, Mbak. Oke, ini kan untuk persiapan Pornas yang nantinya akan diselenggarakan. Sementara tadi melihat kalau seperti disampaikan oleh Bang Maulana itu bahwasanya Portina ini berdiri sejak tahun 2020, baru berjalan beberapa saat langsung pandemi, begitu ya? Untuk menghadapi Pornas atau untuk persiapan-persiapan perlombaan-perlombaan lainnya, untuk lomba khusus olahraga tradisional, artinya kan di sini harus menyiapkan atlet-atletnya, begitu ya. Nah, saat ini yang sudah dilakukan untuk mempersiapkan atletnya bagaimana? Kan sementara selama ini kan ini belum ada ya, Bang ya. Atlet, misalkan atlet layang-layang belum ada, atlet egrang belum ada. Artinya kan harus ada persiapan dari sekarang. Nah, cara perekrutannya, sistemnya seperti apa? Ya, kami instruksikan teman-teman di kabupaten kota untuk menginventarisir kelompok-kelompok olahraga di masyarakat. Jadi contoh kayak di Kabupaten Beringsewu. Kabupaten Beringsewu itu kan basis olahraga tradisional. Hampir semua yang ada di Portina, olahraga tradisional ada di Beringsewu. Nah, termasuk semua, hampir semua kabupaten kita punya. Artinya apa? Kita tinggal menginventarisir, dan pada saatnya tahun depan, tahun 2021 ini, ketika nanti sudah tag oke, maka kita akan kumpulkan jadi satu, kita akan briefing, kita akan arahkan, ini loh yang akan dilombakan. Karena kita tidak beda dengan KONI. Kalau KONI kan mesti latihan tuh, berpanjang kali lebar di apartemen apa ya, di apa, di asramakan dan sebagainya. Kalau olahraga tradisional murah, Mbak. Jadi dia tidak perlu tenaga dalam, tidak perlu tingginya berapa dan sebagainya. Lebih ke trik dan strategi. Iya, dia hanya kemauan. Karena prinsip olahraga tradisional itu kan sehat bukan bahagia, yang nonton bahagia, yang main juga bahagia. Jadi olahraga yang penuh dengan refreshing. Jadi tidak hanya prestasi yang kita cari, tapi membumikan olahraga itu yang lebih penting menurut kami. Jadi kalau ini sudah berjalan, yang digalakkan oleh Pak Menteri Pemuda Olahraga, nanti Pak Gubernur, Pak Bupati, dan semua kelompok stakeholder termasuk Dispora dalam hal ini yang lebih berkepentingan, terus menggalangkan itu terus-menerus, mudah-mudahan olahraga tradisional akan bangkit kembali. Itu akan bisa melawan zaman-zaman digital, zaman-zaman modern yang sudah luar biasa hari ini, gitu, Mbak. Artinya dengan menggalakkan olahraga-olahraga tradisional ini kembali, ini salah satu olahraga tradisional ini artinya tradisi, begitu ya, Pak? Kalau kita lihat dari tradisional, artinya tradisi yang dimiliki oleh Indonesia, ciri khas gitu, kebudayaan dan kekayaan yang dimiliki oleh negara kita gitu. Dan itu mungkin benar sekali harus kita gaungkan. Saya ke Pak Sugirin. Pak Sugirin, untuk Portina sendiri nih, Bang, program kerja jangka pendek dan juga target untuk kedepannya seperti apa sih? Terima kasih, Jona. Jadi melanjutkan pernyataan ketum bahwa SK kita ini diterbitkan akhir November. Akhir November, dan kita langsung action. Kita mencari kawan-kawan yang respon terhadap olahraga tradisional. Jadi sudah ada kira-kira 8 tokoh yang siap untuk menjadi ketua kabupaten kota di Lampung. Kita konsen tahun 2021 ini
kebetulan nanti Oktober ada festival olahraga tradisional di Bangka Belitung. Nah, kita sudah mempersiapkan itu sesuai dengan pernyataan ketum tadi, kita menginventarisir olahraga-olahraga tradisional di daerah masing-masing, di kabupaten masing-masing. Tetapi untuk sementara ada 11 cabang olahraga yang dipertandingkan, itu yang sudah di umum ya, sudah umum. Portinda Pusat itu meminta kepada daerah-daerah untuk menampilkan kearifan lokal dari daerah masing-masing. Seperti kemarin bulan Desember kita ada lomba secara virtual. Kebetulan karena kami baru jadi kami absen, tapi insya Allah tahun ini kita berpartisipasi dan mudah-mudahan COVID ini berakhir, kita sudah bisa mengikuti secara langsung di Bangka Belitung. Kira-kira program kami untuk sementara itu. Baik, nanti kita akan berbincang lagi pemirsa dengan tiga narasumber yang hadir di studio, dan tentunya untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan kebersamanya di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bergabung bersama kami. Dialog Eksklusif akan segera kembali. Terima kasih pemirsa yang masih bergabung bersama kami dalam Dialog Eksklusif Beta untuk edisi sore hari ini, dan tentunya kita masih membahas terkait tema membumikan olahraga tradisional di tengah kehidupan modern, memasyarakatkan olahraga tradisional yang kini mulai terkikis zaman, dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio Radio Lampung TV. Dan saya mungkin langsung saja ke Pak Haryadi selaku Kabid Pembudayaan Olahraga Dispora Provinsi Lampung. Pak Haryadi, kalau kita melihat perencanaan yang sudah dilaksanakan oleh Portinda dari persiapan yang dari sejak berdiri tahun 2000 sampai dengan persiapan untuk perlombaan yang akan datang untuk menggaungkan kembali seperti apa tradisi-tradisi, salah satunya adalah olahraga tradisional ini kan luar biasa sekali seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak ya. Bahwasanya ini berarti kan kekayaan yang dimiliki oleh negara Indonesia yang jangan sampai terkikis begitu. Nah, artinya ini kan harus ada dukungan penuh nih Pak dari Dispora atau dari dinas-dinas terkait. Kalau Dispora sendiri nih Pak, seperti apa Pak dukungannya untuk kembali menggaungkan olahraga tradisional Pak? Silakan. Baik, terima kasih Mbak Pio. Kalau kita dari Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung tentunya tidak hanya memberikan apresiasi, tetapi dukungan kita adalah teman-teman dari Portinda itu punya program, punya kegiatan yang terukur. Nah, program-program itu dituangkan di dalam bentuk proposal, kemudian ditujukan kepada pemerintah Provinsi Lampung, kemudian cekinya adalah Dinas Pemuda dan Olahraga. Nanti usulan itu akan kita bahas, kita kaji, kemudian kita tuangkan di dalam rencana kerja anggaran di tahun 2022 yang akan datang. Jadi kalau asumsi dari teman-teman itu begitu minta hari ini proposal dikasih minggu depan oleh Sekum, terus itu Pak Haryadi, mana janjinya? Nah, tidak lagi. Jadi semuanya terukur, semua kegiatan-kegiatan tidak hanya Portinda, kegiatan yang lain yang pernah kita kelola itu harus bentuk proposal. Kemudian dituangkan dalam satu kegiatan, kemudian akan kita anggarkan di tahun yang akan datang. Pesan saya adalah kegiatan olahraga tradisional kan tidak hanya kegiatan tradisional saja seperti kata Mbak Pio tadi. Provinsi Lampung itu 15 kabupaten, banyak sekali tempat-tempat wisata, tempat-tempat yang ada di kabupaten kota. Seyogyanya kegiatan-kegiatan yang tradisional kan tidak hanya dilihat oleh orang-orang kita saja, tetapi disandingkan dengan kegiatan-kegiatan pariwisata misalnya, atau misalnya di Krui ada surfing pro internasional, artinya orang-orang asing yang hadir. Nah, di kegiatan-kegiatan olahraga yang ada di tempat-tempat wisata itu juga dimasukkanlah kegiatan yang tradisional. Misalnya kalau di pesisir atau di Lampung Barat itu ada olahraga memanjat pohon damar. Itu kan tidak mudah itu mencari atlet atau masyarakat. Nah,
bagi mereka yang sudah mengikuti lomba internasional surfing internasional, dia bisa melihat, oh ternyata kearifan lokal di Kabupaten Lampung Barat atau di pesisir barat ada yang menarik yang mungkin di tempat lain tidak ada. Jadi kegiatannya tidak kok hanya untuk seperti yang disampaikan oleh Bung Maulana sebagai ketua umum, tetapi juga ada disandingkan oleh kegiatan-kegiatan lain yang mungkin orang lebih akan punya variasi atau varian untuk melihat kunjungan mereka ada di daerah tersebut. Artinya sekaligus memperkenalkan olahraga tradisional ini ke negara lain secara tidak langsung seperti itu. Iya, karena maksud saya seperti itu. Surfing itu kan memang diikuti oleh beberapa negara, iya, ya, seperti yang dilakukan beberapa tahun lalu. Betul. Ya, ada penelpon sudah masuk dan bergabung bersama kita. Kita sapa dulu. Selamat sore, halo. Halo, selamat sore. Iya, selamat sore Radar TV. Iya, selamat sore Pak. Silakan Pak. Iya, ini dari Pak Waluyo di Kota Metro, baru iya, Waluyo, bergabung. Iya, ada nggak Metro? Aha, ya, saya baru bergabung ini penonton Radar TV. Iya, ini temanya sangat bagus sekali. Saya pikir seperti itu ya, di tengah maraknya gadget, anak-anak mainnya cuma handphone, tiap hari main game seperti itu ya kan? Ini kayaknya saya sebagai generasi ya orang tua juga kayaknya harus cepat nih sosialisasi olahraga-olahraga tradisional apa aja yang masuk kategori tradisional itu. Pertama ya, nanti bisa dijelaskan, apalagi nanti kalau memang ada video tayangannya seperti itu pertama. Nah kemudian sosialisasi harus lebih kencang lagi nih, bagus lah udah dengar Radar TV, menggandeng Radar TV buat apa ya, semacam tutorial atau semacam cara mainnya lagi. Ini kita mengingatkan memori kita di masa yang lalu untuk mengingat lagi memainkan olahraga tradisional. Ya, seperti itu. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Pak Waluyo dari Kota Metro sudah bergabung bersama kami. Mungkin langsung ditanggapi oleh Bang Maulana nih selaku ketum ini. Ini Pak Waluyo ini sangat mendukung sekali. Di tengah saat ini anak-anak harus sekolah dari rumah, tapi yang ada justru banyak sekali main gadget, games gitu. Betul. Apalagi ini Pak Ketum, mungkin generasi milenial itu nggak tahu istilah gobak sodor. Nah, ini mungkin artinya tadi yang diharapkan itu ada tutorialnya atau mungkin sosialisasi yang turun ke lapangan langsung untuk bermain bersama masyarakat atau seperti apa. Silakan Pak Ketum mungkin menanggapi. Baik, terima kasih Pak Waluyo dari Metro atas masukan dan supportnya. Tentu ini kami sangat bahagia mendengarkan itu, karena memang next ke depan Pak Waluyo, kita akan berjalan pengurus ini bahkan sampai ke tingkat sekolah-sekolah. Jadi tidak hanya di masyarakat tetapi juga di sekolah-sekolah, agar supaya memang luar biasa hari ini tidak ada pilihan. Memang di era milenial, di era yang serba digital hari ini, Mak, semuanya online. Jadi terlebih hari ini kita di posisi pandemi, itu online-nya menambah nemen. Jadi anak belajar hanya 1 jam, tapi megang gadgetnya hampir setengah hari. Alasannya ngerjain PR dan sebagainya. Ini kan persoalan. Sementara ketika orang tua tidak mengontrol, itu kan bermasalah. Padahal megang HP lebih dari 3 jam, ukuran anak SD itu akan mempengaruhi inteligensi dia ke depan. Harusnya dia cerdas, karena kebanyakan main HP dia tidak cerdas. Nah, dia akan lebih cerdas, dia lebih pintar ketika dia main olahraga tradisional. Contoh kayak Mbak bilang, Fiona tadi bilang, anak kecil sekarang nggak tahu gerobak sodor, nggak tahu tarik tambang, nggak tahu petak umpet, nggak tahu apa, tembak-tembakan di ladang, main egrang, apa layang-layang, itu sudah nggak terpikirkan, karena hari ini memang semua ada di HP. Kita mau kartun, mau apa dan sebagainya, semua ada di HP. Ini tantangan kita bersama. Terima kasih Pak Waluyo atas supportnya. Nanti bersama Pak Kadispora kita dan semua tingkatan Dispora Kabupaten Kota se-Provinsi Lampung, disupport oleh Pak Gubernur dan Bupati kepala daerah masing-masing dengan 2 kabupaten kota, insya Allah kita Potin akan lebih semangat lagi untuk membumikan agar supaya anak-anak didik kita, generasi kita ke depan, milenial boleh, digital boleh, tapi
budaya tradisional olahraga itu harus kita tetap bumikan. Jangan ditinggalkan gitu. Seperti itu ya. Baik. Betul. Saya ke Pak Sugirin. Pak Sugirin, kalau kita melihat tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Waluyo tadi, di era serba digital seperti saat ini, di tengah-tengahnya anak-anak generasi muda khususnya para remaja sudah tidak mengenal lagi permainan tradisional, tidak mengenal lagi olahraga tradisional itu apa, bahkan tidak bisa membedakan, bahkan kalau dihadapkan mungkin bingung mau mainnya gimana gitu ya. Nah, artinya ini adalah tantangan tersendiri untuk Portina dan tim yang ada di kabupaten kota provinsi ini untuk kembali memulai dari nol untuk memperkenalkan. Nah, yang menjadi kendala saat ini seperti apa? Saya kira kendalanya nggak terlalu ini ya. Jadi kemarin Portina Pusat sudah membuat sebangsa kerangka untuk digitalisasi permainan tradisional. Kita memiliki satu cabang olahraga tradisional yang sudah mendunia, yaitu gerobak sodor. Atau kita di Kemenpora itu hadang. Nah, jadi itu hadang itu udah tingkat dunia, Mbak Fiona. Bahkan tahun ini, Juni ada Tapisa Day, Tapisa Games. Tapisa Games itu sebangsa olimpiade kalau di olahraga prestasi. Nah, itu akan kita akan mengikuti di Lisbon, Portugal. Insya Allah kita, kalau bukan tantangan lah, bukan sebuah tantangan yang berarti. Saya lihat juga anak-anak juga udah mulai bangga dengan permainan kita. Saya juga selalu bilang bahwa ya banggalah dengan olahraga olahraga kita. Jangan bangga dengan kungfu, dengan muay thai, yang itu olahraga yang datang dari luar gitu. Sedangkan kita sendiri olahraga yang punya kita tidak paham. Nah, sehubungan dengan itu kita sudah Portina Pusat ya, sudah mengarah membuat digitalisasi untuk permainan hadang. Gitu. Oke, kalau dari Dispora sendiri ini Pak Hari, yang saat ini mungkin akan segera diupayakan untuk turut mendukung program kerja yang akan dilaksanakan oleh Portina ini untuk kembali menggaungkan olahraga tradisional, seperti apa ini Pak? Ya, karena ini baru dan belum dilantik, mungkin kalau kita mengadakan rapat koordinasi dengan teman-teman Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten, kita akan memberikan turut mendukung itu. Tapi seperti saya katakan tadi, bahwa dalam pengembangan suatu event olahraga atau apapun judulnya, ada 5 unsur yang harus sama-sama kita berjalan. Baik itu dari pemerintah, kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga, kemudian dari akademisi, yaitu dari sekolah-sekolah olahraga yang ada di Lampung, kemudian juga kita minta partisipasi dari para pengusaha atau industri olahraga, tapi yang pasti adalah komunitas yang sudah melaksanakan dan media. Bagi saya, kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga, kami sama-sama bersinergi. Jadi tidak ada yang merasa lebih untuk itu, tetapi kita sama-sama, kita harus satu meja. Kami kan suka mengadakan briefing atau rapat dengan teman-teman di kabupaten kota. Mungkin kita juga mensonding kepada mereka untuk sama-sama menginventarisir yang seperti disampaikan oleh Bung Maulana, bahwa setiap daerah itu ada minimal 2 atau 3 olahraga tradisional yang sudah berkembang di situ. Sehingga kalau sudah 2 atau 3 kita dapat, mungkin kita bisa pertandingkan ya Pak ya, tingkat provinsi. Kalau yang ini hanya 2 dan ya mungkin tidak mungkin kita bicara di level nasional atau internasional, tapi minimal di antara kita sendiri kita sudah mengadakan kompetisi seperti itu. Saya pikir itu saja. Oke. Kalau Bang Maulana sendiri, Bang Maulana untuk rencananya pelantikannya sendiri kapan nih Bang? Kita tinggal nunggu waktu Pak Gubernur atau Wakil Gubernur. Jadi kalau dari sisi persiapan misalnya kita sudah matang. Tapi seluruh anggota dari kabupaten kota ini sudah terbentuk? Sudah 70%. 70% terbentuk ya. Nanti ketika sudah ada jadwal dari beliau, Pak Gubernur, karena memang kita berharap kenapa Pak Gubernur atau Bu Wakil Gubernur bisa hadir untuk mensupport teman-teman bahwa ini loh olahraga yang harus kita gaungkan. Ini loh olahraga yang sudah tertinggal selama ini dan kita mengingat kembali. Jadi dukungan support dari kepala daerah dalam hari ini Pak Gubernur, Bu Wakil Gubernur
itu sangat kita harapkan dengan maksimal, sehingga itu menambah apa istilah semangat tadi, spirit, semangat, spirit dan motivasi yang luar biasa. Jadi biar itu menumbuh kembangkan teman-teman untuk terus berjalan, karena memang tantangan kita ngurusi olahraga itu kan pasti banyak Pak ya. Yep. Apalagi bicara finance, kita kan butuh pembiayaan yang cukup juga dari sisi pelaksanaan kita di lapangan, dan kita tidak menutup kemungkinan juga kita minta backup dengan pihak-pihak swasta. Jadi selain dari pemerintah, saya sudah sampaikan ke teman-teman, ayo kita semangat, jangan hanya mengandalkan kucuran dana dari pemerintah, tapi pihak swasta juga akan kita gali, seperti perusahaan-perusahaan besar, BUMN, daerah dan lain sebagainya. Kalau memang kita sama-sama menguntungkan brand merek mereka, juga kita sosialisasikan dan sebagainya, ya bentuknya kemitraan, agar supaya betul-betul kita bisa ditopang dari sisi pembiayaannya. Karena selain ya biasalah budaya kita, sebelum ada kegiatan anggaran dari pemerintah, teman-teman kita selama ini kan iuran, jadi guyub rukun dan pemerintah juga pengeroyong, kita sum-suman berjalan dulu apa adanya. Next, kalau kita sudah terbukti Fortina di Lampung ini berjalan dengan baik, saya yakin beliau-beliau yang di pemerintahan, kayak saya juga di DPRD juga akan support, sehingga ketika ada anggaran muncul dari Dispora buat Fortina, ya berarti harus kita dukung lah kira-kira gitu. Persoalan jumlah itu relatif. Jadi saya sampaikan ke teman-teman, kalau ada bantuan jangan pernah bicara jumlah. Jumlah itu relatif. Seberapapun uang, semakin banyak uang juga, kalau kita nggak bisa mempertanggungjawabkan juga persoalan. Jadi harus imbang antara kinerja dan anggaran, kira-kira gitu. Nah, kesemangatan inilah yang menjadi modal kita, Pak Kabid, untuk terus melangkah agar Fortina di kabupaten di Provinsi Lampung ini betul-betul bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Harapannya bisa memangkas anak-anak kita yang tadinya tidak paham tentang olahraga tradisional. Hari ini, mulai hari ini kita berharap sudah mulai berjalan. Syukur nanti kita akan MOU, mungkin sosialisasi ke Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dan Provinsi untuk menitipkanlah kalimat-kalimat himbauan agar jangan tinggalkan olahraga tradisional. Ini sangat penting. Jangan terlalu fokus fokus dengan pembelajaran, tetap nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tetapi kita nitip kalimat sedikit saja untuk para pendidik, para guru-guru olahraga kita yang di sekolah-sekolahan, karena anak-anak kita kan akan terpaku ke sana, kira-kira gitu. Itu Mbak Fiona. Artinya ini juga sebenarnya bisa ya Pak, kalau misalkan disisipkan dalam mata pelajaran olahraga bisa, untuk anak-anak tingkat SD, SMP, SMA begitu ya. Bisa. Artinya ini sekaligus sosialisasi. Sebenarnya yang paling mengena itu kalau sosialisasi pertama dari tingkat pendidikan. Cuman maksudnya semua sekarang masih semua online ini ya. Ini Mbak Fiona. Jadi selama ini sekolahan SD, SMP itu hanya ada lapangan sepak bola, ada lapangan voli, bulu tangkis itu paling banter. Kalau zaman kami dulu ada kasti, ada lempar lembing, ada lompat, walaupun lompat jauh, lompat main-mainan lah kira-kira gitu. Tapi dengan sekolah juga diselenggarakan. Hari ini itu musnah. Maka kita mengingatkan kembali, ayo para pendidik kita, pak guru-guru kita, para cendekiawan untuk memikirkan ini supaya di tingkat sekolah itu minimal ada sarana, prasarana yang mendukung kegiatan olahraga tradisional. Jadi contoh ketika hari Sabtu, itu serentak, ayo anak-anak main olahraga tradisional, walaupun hanya sejam, ada yang main gerobak sodor dan sebagainya, kira-kira gitu. Ini luar biasa sekali ya, sebenarnya sosialisasi ini untuk kembali menggaungkan olahraga tradisional ini bukan hanya dari para petugas dari Fortina, bukan hanya tugas dari pemerintah, masyarakat, tapi juga seluruh tenaga pendidik, seluruh lapisan masyarakat. Artinya ya sama-sama kita gaungkan kembali olahraga tradisional yang dimiliki oleh daerah kita. Oke pemirsa, kita akan kembali lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, Dialog Eksklusif akan segera hadir kembali.
Pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam dialog eksklusif kita sore hari ini, dan kita masih membahas terkait membumikan olahraga tradisional di tengah kehidupan modern, memasyarakatkan olahraga tradisional yang kini mulai terkikis oleh zaman, tentunya dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio Radar Lampung TV. Dan sayang sekali pemirsa, kita ada di penghujung acara, artinya kita mau melihat closing statement dari tiga narasumber dari perbincangan kita selama kurang lebih satu jam ini. Mungkin sebagai closing statement dari perbincangan kita akan diawali dari Pak Hari terlebih dahulu. Pak Hari selaku Kabid Pebudayaan Olahraga Dispora Lampung, silakan Pak, ada pesan untuk pemirsa Radar Lampung TV, Pak, silakan. Oke, terima kasih Mbak Pio. Kepada pemirsa TV Radar TV, ini yang menarik untuk kita bahas hari ini, bagaimana membumikan olahraga tradisional. Saya berharap teman-teman yang di kabupaten bahwa yang namanya olahraga tradisional itu olahraga yang happy. Jadi kami dari Dinas Pemuda dan Olahraga siap mendukung, tetapi dengan catatan kegiatan itu disandingkan dengan tempat objek wisata yang ada di masing-masing kabupaten. Jadi olahraganya dapat, kemudian objek wisata yang memang yang kita miliki juga akan bisa dilihat oleh masyarakat luas lainnya. Oke, kalau dari Bang Maulana nih sekaligus Ketua Umum Portini Lampung, silakan Bang. Ya, baik masyarakat Provinsi Lampung pada umumnya, kami dari Portina, Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia, berharap ayo mulai hari ini kita bicara olahraga tradisional. Dari mulai orang tua ketika di rumah, dari mulai sekolah, bapak ibu guru juga bicara olahraga tradisional, termasuk para pegawai-pegawai dan juga teman-teman di DPRD Kabupaten Kota. Ayo kita dukung semua ini agar supaya ada percepatan tumbuh kembali. Karena kalau saya yakin kerjaan ini akan gampang, Pak, akan tidak begitu berat ketika kita bersama-sama. Sesuai dengan slogan kita di semua kabupaten kota, bahwa kalau kita bersama-sama insya Allah clear. Nah, kita berharap 17 Agustus tahun depan ini pandemi selesai, dan kita semua bisa beraktif kembali, kita bisa berolahraga lagi bersama-sama beramai-ramai, tidak ada lagi ada COVID di tahun ini. Mudah-mudahan ya. Kalau itu sudah selesai, maka insya Allah kita akan berjalan dengan baik. Jadi salam olahraga tradisional. Ayo kita bumikan olahraga tradisional kembali di masa-masa mulai hari ini sampai dengan ke depan. Terima kasih. Oke, kalau dari Bang Sugirin sendiri, silakan Bang. Terima kasih. Sesuai dengan tujuan kita, mudah-mudahan dalam waktu dekat olahraga tradisional menjadi tuan rumah di kita. Bahkan kita berharap bahwa olahraga tradisional kita dikenal di mancanegara. Saya yakin bahwa ada 11 cabur yang sudah dibakukan, akan ditambah 4 cabur yang dibakukan lagi. Lampung insya Allah akan menyumbang 1 cabur tradisional Lampung yang akan dibakukan sebagai olahraga tingkat nasional sesuai dengan arahan Pak Menteri. Saya kira itu dari kami. Ya, baik Pak. Bang Sugirin terima kasih sudah hadir, Bang Maulana terima kasih, Pak Hari juga terima kasih sudah hadir. Terima kasih juga untuk pemirsa sudah bergabung bersama kami yang melalui via telepon atau juga bergabung selama satu jam di dialog eksklusif kita sore hari ini dengan tema membumikan olahraga tradisional di tengah kehidupan modern. Kalau kita melihat banyak sekali olahraga-olahraga tradisional, ini merupakan tradisi pemirsa yang dimiliki oleh negara kita, yang dimiliki oleh daerah kita, dan ini adalah tradisi yang dimiliki oleh negara kita dari nenek moyang kita. Dan tentunya meskipun sekarang kita masuki era digital, sekarang serba modern dan juga banyak sekali generasi-generasi milenial di negara kita, namun jangan sampai kita untuk melalaikan tradisi kita. Mari kita sama-sama gaungkan kembali tradisi kita, salah satunya adalah olahraga tradisional. Mulai sekarang kita kenalkan lagi kepada adik-adik, para remaja dan juga anak-anak supaya ini tidak terkikis oleh zaman. Pemirsa, saya Fiona Dewi mewakili seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Tentunya kami juga terus mengingatkan kepada Anda untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, rajin mencuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir, dan juga kurangi mobilitas pemirsa, dan juga tentunya dengan menjaga jarak. Dan terima kasih kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa. Radar TV, matep nihan. Terima kasih Pak. Yeah.